Informasi dari dunia politik, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan siap kembali menjadi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran mendatang. Sebagai partai yang berperan memenangkan Prabowo-Gibran, Demokrat akan terus mengawal pemerintahan kelak. Agus Harimurti Yudhoyono AHY akan mengemban amanat sebaik-baiknya jika ditunjuk menjadi menteri di Kabinet mendatang. Menurutnya Kabinet Prabowo adalah super tim dan dirinya siap menjadi bagian dari super tim tersebut. Nama AHY, saudara, belakangan mencuat bakal kembali menjadi menteri usai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo menyebut akan ada 4 lulusan SMA Taruna Nusantara yang berada di Kabinet Prabowo-Gibran. Kami tentunya berharap dapat menjadi bagian juga dalam mengawal pemerintahan ke depan, dan ini juga yang diharapkan dan di tugaskan oleh beliau kepada kami, keluarga besar Partai Demokrat, termasuk saya sendiri, tentu harus siap menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh beliau, karena bagi kami menjalankan peran pemerintahan di tingkat nasional ini merupakan sebuah amanah dan juga harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tentunya kita semua harus siap dan siap untuk menjadi bagian super tim yang akan beliau bentuk 5 tahun ke depan.